tempoh tersebut, murid akan berada di bawah pengawasan warden asrama. Keperluan makan dan minum murid sepanjang tempoh tersebut akan disediakan oleh pihak sekolah. Seperti mana takwim penggal dan cuti persekolahan tahun 2021 yang diumumkan sebelum ini, penggal persekolahan akan bermula pada 20 Januari 2021. Semua murid sekolah rendah akan memulakan sesi persekolahan secara bersemuka pada tarikh tersebut. Bagi sekolah menengah pula, murid tingkatan 1, tingkatan 4, tingkatan 5 dan tingkatan 6 serta murid College Vocational akan memulakan persekolahan secara bersemuka pada tarikh yang sama. Manakala, murid tingkatan 2 dan tingkatan 3 akan memulakan sesi persekolahan pada tarikh yang sama tetapi secara home-based learning mengikut kesesuaian guru dan murid. Mereka akan kembali ke sekolah untuk sesi pembelajaran secara bersemuka pada 8 Mac 2021. Tentunya calon Sijil Peperiksaan Malaysia SPM, Sijil Vocational Malaysia SVM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM tahun 2020 tertanya-tanya sama ada perkembangan situasi ketika ini memberi kesan kepada mereka. Mengambil kira situasi semasa, KPM telah membuat keputusan untuk meminda tarikh peperiksaan tersebut. Perperiksaan SPM, SVM, STAM akan bermula pada 22 Februari 2021. Manakala peperiksaan STPM pula akan bermula pada 8 Mac 2021. Perincian tentang semua peperiksaan awam ini akan dimaklumkan dalam masa yang terdekat. Bagi membantu calon-calon peperiksaan awam tahun 2020 membuat persediaan secukupnya sebelum menduduki peperiksaan, KPM memutuskan bahawa mereka akan menyambung persekolahan secara bersemuka di sekolah masing-masing mulai 20 Januari 2021. KPM berharap ruang yang ada ini akan dapat memberi manfaat kepada calon yang terkesan dengan penutupan sekolah. Kesemua ketetapan ini juga terpakai kepada sekolah swasta dan mana-mana institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Bagi sekolah yang tidak berdaftar dengan KPM pula, mereka juga disaran untuk mengikuti ketetapan ini. Terdapat persoalan yang telah dibangkitkan mengenai kemasukan murid ke sekolah khusus termasuk sekolah berasrama penuh, sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah menengah teknik, college vocational dan maktab tentera diraja. Untuk makluman, pelaksanaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK bagi tingkatan 1 dan tingkatan 4 ditangguhkan kepada suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Selain daripada itu, terdapat juga pertanyaan berkaitan peperiksaan percubaan SPM, kerja kursus serta pentaksiran yang telah dijadualkan sehingga Disember 2020 yang masih belum diselesaikan. KPM akan menjadualkan semula semua pentaksiran tersebut dan akan dimaklumkan kemudian. Terdapat juga pertanyaan berkaitan dengan kemasukan ke institusi pengajian awam dan institusi peringkat tertiari awam yang lain bagi tahun 2021. Untuk makluman, penjadualan semula peperiksaan awam ini tidak akan menjejaskan kemasukan murid ke institusi peringkat tertiari awam serta kemasukan murid
ke institusi pengajian tinggi awam melalui sistem UPU online yang dikendalikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Bagi pelajar program matrikulasi KPM dan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG, mereka akan meneruskan pembelajaran secara dalam talian sepenuhnya dan melakukan ulang kaji kendiri sehingga 31 Disember 2020. Pelajar program matrikulasi KPM akan kembali semula ke kolej dan meneruskan program pada 4 Januari 2021. Ujian Malaysian University English Test atau MUET untuk pelajar matrikulasi yang dijadualkan pada 8 hingga 19 Disember 2020 akan ditangguhkan ke tahun 2021. Bagi pelajar IPG, penyampaian pengajaran dan pembelajaran serta pentaksiran bagi semua program pengajian akan dilaksanakan seperti dalam kalender akademik program pendidikan guru sesi 2021 dan sesi 2021-2022. Pelajar IPG 2021. Dalam mendepani cabaran pada masa ini, kami memohon jasa baik dan kerjasama semua pihak untuk bersama-sama mendukung usaha-usaha yang dilaksanakan oleh KPM. Yakinlah bahawa setiap langkah yang diatur KPM adalah bagi memastikan generasi masa depan negara mendapat pendidikan yang terbaik walaupun dalam keadaan yang sangat mencabar. Saya juga ingin merayu kepada semua warga KPM, ibu bapa dan penjaga agar terus mematuhi arahan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi membendung penularan wabak COVID-19. Marilah kita sama-sama doakan agar keadaan kembali pulih dan pembelajaran anak-anak kita untuk sesi akan datang dapat diteruskan dalam keadaan yang selamat. Sekian, terima kasih. Soalan silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi bernama Jimmy. Yep. So seperti yang Datuk aku maklumkan tadi, walaupun penutupan sekolah bagi sesi untuk tahun 2020 sehingga ke akhir tahun persekolahan, namun sesi home based learning tetap dijalankan. Jadi bagaimana pula kesukaran bagi pelajar-pelajar khususnya di luar bandar yang akan berdepan dengan kesukaran untuk home learning program? Terima kasih atas soalan tersebut. Itu seperti mana saya jelaskan tadi bahawa home based learning ini dilaksanakan berdasarkan kesesuaian guru dan murid. Jadi selama ini untuk kawasan-kawasan yang di mana murid mendapat kesukaran untuk mendapat akses kepada internet dan juga tidak memiliki peranti, pada kebiasaannya guru-guru menggunakan pelbagai kaedah lain termasuklah dengan memberikan tugasan dan sebagainya kepada murid-murid untuk dilaksanakan di rumah. Ada juga program di mana sekolah menyediakan ke tempat supaya ibu bapa boleh datang mengambil tugasan-tugasan ataupun bahan-bahan pembelajaran dari sekolah untuk diberikan kepada anak-anak mereka. Jadi apa yang KPM tekankan bahawa kami sedari dalam konteks ini terdapat pelajar-pelajar yang mempunyai kesukaran untuk mendapat akses kepada internet, ada pelajar-pelajar yang juga mendapat kesukaran untuk memiliki peranti, maka apa sahaja keadaan yang terbaik yang boleh digunakan, yang paling sesuai, yang dirasakan oleh guru dan murid dalam konteks tersebut boleh digunakan. Ada lagi soalan? Ada. Saya Mikaela daripada APM. Yep. Pertanyaan mengenai murid yang tinggal di asrama, ibu bapa penjaga yang boleh mengambil mereka tu. Sekarang ni bagaimana kalau mereka dari negeri-negeri lain, dalam PKPB ini mereka perlu berantas negeri? Seperti mana yang kita sebenarnya telah banyak sekolah-sekolah asrama yang kita tutup sebelum ini di zon-zon merah.
khususnya di seluruh negara. Jadi antara kaedahnya adalah untuk ibu bapa mendapat surat daripada pihak sekolah untuk menjelaskan bahawa mereka perlu merentas negeri untuk mengambil anak-anak mereka pulang ke rumah. Dan perkara ini pun telah kita bincangkan dan telah dilaksanakan selama ini, di mana pada waktu kita menutup sekolah-sekolah asrama di kawasan Zon Merah, insyaAllah akan dapat dilaksanakan dengan baik. YB tadi mengumumkan bahawa penutupan ini melibatkan 70% daripada 74% daripada keseluruhan sekolah. So, what about yang baki 26%? Okey, itu maksud saya tadi. Penutupan sekolah di negeri-negeri PKPB ini melibatkan 74% jumlah keseluruhan sekolah di bawah KPM. Oleh yang demikian, KPM membuat keputusan untuk menutup semua sekolah di seluruh negara, termasuk di negeri-negeri yang tidak dilaksanakan PKPB, iaitu Kelantan, Perlis, Pahang dan Sarawak. Maknanya, daripada tarikh tersebut, semua sekolah akan ditutup dan pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan secara atas talian ataupun melalui kaedah home-based learning yang paling sesuai. Ada lagi? Ada satu soalan mengenai home-based learning tu. Yep. Okay, seperti kita tahu kan, ada juga yang mungkin KPM ada perancangan untuk bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia bagi menyiarkan saluran pendidikan ataupun khusus bagi setiap kelas pendidikan di TV secara free to air. Mungkin kita tahu ada yang di luar bandar tidak mempunyai akses kepada Astro ataupun internet. So mungkin apabila pendidikan menerusi secara free to air TV, mungkin di TV1, TV2, TV3 yang tidak terdapat di Astro, mungkin boleh memberi kelebihan kepada para pelajar khususnya di luar bandar. Terima kasih. Berkaitan dengan soalan tersebut, kita telah ada ya TV pendidikan melalui TV OK dan juga melalui Astro yang diadakan sebelum ini. Dan apa yang kita sedang lihat adalah untuk melihat sekiranya kita akan tambah baik tentang TV pendidikan ini bagi memastikan anak-anak kita terus mendapat peluang untuk meneruskan pembelajaran mereka di waktu PKP ini. Namun pada waktu ini telah ada, cuma kita sedang berusaha untuk menambah baik apa yang ada pada hari ini. Ada lagi, silakan. Ada. Raihan dari Sinahari NYP. Yep. Bagaimana dengan jumlah calon yang terlibat? Okey, jumlah calon okey, jumlah calon mendaftar SPM untuk tahun 2020 adalah seramai 400,445 orang. 400,445 orang calon SPM. Bagi calon SVM adalah seramai 14,942 orang untuk semester 2 dan 8,371 orang untuk semester 4. Untuk calon STPM, kita ada seramai 45,956 orang calon bagi semester 1 atau 6 rendah dan 47,008 orang calon bagi semester 3 atau 6 atas. Bagi STAM pula, kita mempunyai calon seramai 7,996 orang. Terima kasih. Ada lagi? Okey, tidak ada soalan? Jelas? Tak ada. Tak ada. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.